Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fajar Kurniawan, mengapresiasi kerja keras PMI Kepulauan Seribu dalam pengumpulan bulan dana tahun 2023. Apresiasi ini disampaikan Muhammad Fajar Kurniawan saat penutupan bulan dana PMI Kepulauan Seribu di Gedung Mitra Praja Sunter, Jakarta Utara, Jumat 22 Desember 2023. Saya mengapresiasi kontribusi dari berbagai pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah, camat, lurah, pihak swasta, dunia pendidikan, dan masyarakat lainnya yang telah membantu menyukseskan pengumpulan bulan dana PMI Kepulauan Seribu tahun 2023, kata Fajar. Seperti diketahui, pengumpulan bulan dana PMI Kepulauan Seribu tahun 2023 mencapai 425.560.779 rupiah. Capaian ini melebihi target yang ditentukan, yakni sebesar 300 juta rupiah.